Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Saidi. Ini wajah baru di Mau BM nih kawan-kawan. Saya sekarang jadi konsultan Mau BM untuk penangkaran. Kebetulan kali ini saya mau menjodohkan Garda Pati dengan betina Mr. Josh ring hitam. Nanti nama bapak ibunya saya nggak apal, harus dengan Om Yudi ya kawan-kawan. Kebetulan setelah itu kita juga ada acara panen kawan-kawan. Panen anakan, bukan burung kaleng-kaleng juga, burung ecek-ecek juga. Hello Kitty, Hello Kitty juga itu burung yang diharapkan anaknya oleh juragan, oleh bos kita Pak Arif. Jadi kata Pak Arif udah sekian tahun nggak punya anak. Alhamdulillah sekarang udah 3 periode. Cuma anak pertama satu mati ya kalau nggak salah, 2 berhasil lolos. Sekarang panen 2 lagi kawan-kawan. Dan setelah itu kita lagi pantau kawinkan, sudah saya jodohkan 2-3 hari yang lalu, betina SS dan jantan Rojo Langit. Rojo Langit itu salah satu burung andalan Pak Arif. Dan saya kalau nggak salah dengar ada dengar informasi harganya 400 JT kawan-kawan. Pernah ditawar 400 JT itu Rojo Langit itu. Kebetulan juga ada Umi Kasum di sini. Wus, lebih seru lagi dan mantap pokoknya. Langsung meledak ini kontennya. Kawan-kawan ini dapat tugas dari bos, kita menjodohkan Garda Pati dengan ring Mr. Josh warna hitam dari Lampung. Nomor ringnya 683. Nggak tahu ini anaknya siapa, nanti kita tanya Om Yudi atau Mas Anto ya yang tahu datanya ini. Yang jelas ini ring Mr. Josh warna hitam 683. Kenapa saya kemarin pilih ini kawan-kawan? Karena betinanya sudah, kok kawan-kawan, bos-bos gue kawan-kawan. Karena betinanya sudah angkut sarang. Betina yang disiapkan untuk Garda Pati ini kebetulan masih belum birahi ya. Jadi Garda Pati saya manfaatkan dulu dengan betina sama Mr. Josh itu warna hitam juga. Kalau nggak salah datanya Abimanyu, kalau nggak salah ya, anakan Abimanyu ya. Abimanyu apa Arjuna kemarin mas? Pokoknya itulah, pokoknya anakan Mr. Josh itu yang warna hitam. Kebetulan ini ringnya warna hitam kawan-kawan. Ini betinanya kemarin sudah angkut-angkut sarang dan sempat sudah saya lepaskan kemarin karena ini burung mahal, saya nggak mau gegabah, padahal nggak terlalu galak juga itunya, si Garda Patinya itu. Cuma lebih safety-nya saya takut kesalahan, saya karantina dulu, tak tempel dulu. Ini sudah saya tempel 4 hari. Sekarang boleh kita lepaskan sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lupa. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akad nikah ya. Hari ini kamu saya lepaskan dengan Garda Pati. Garda Pati mas kawin 1 miliar tunai. Mudah-mudahan berkah melimpah jadi banyak. Tuh kawan kan bagus. Responnya alhamdulillah bagus. Mudah-mudahan berhasil ya. Jadi punya anak banyak. Saya yakin ini anaknya pasti bagus karena betina ini saya feeling sekali, betinanya luar biasa menurut saya. Kemarin viral di John LBF kalau nggak salah ya, pembukaan yang di Tangerang itu ya, saya lihat videonya luar biasa dan kayaknya banyak apa ya yang penonton-penonton justru malah teriaknya gantangan nomor 5, nomor 2 paling ya, nomor 2 saya dengar itu di videonya, cuma nggak tahu itu SMM juga udah juara satu, SMM juara satu, luar biasa. Kawan-kawan yang berminat anakannya silahkan telepon Inden. Inden ibunya udah dijamin luar biasa ring Mr. Josh. Dan alhamdulillah kalau ini udah bener-bener jodoh. Ini mas, saya ini mas untuk menjaga ini ya, safety, kita kasih safety. Seandainya terjadi KDRT kita kasih pengaman mas, jadi misalnya dikejar-kejar guala gitu, ada tempat untuk sembunyi mengamankan kepalanya supaya nggak dihajar.
ya ini juga nggak lepas, saya masih tetap tungguin saya sampai saya pastikan aman baru los kita ya, tinggal nunggu rezeki salin nomor PIN, tarik tunai besok, sebulan besok mudah-mudahan tarik tunai. 4 poin udah balik modal. Oke, cukup saya tutup ya mas ya. Sekarang kita cek kemarin sebenarnya betina SS saya jodohkan di atas karena saya kandang atas ini nggak yakin produksinya lancar. Sekarang karena sudah jodoh saya pindahkan di kandang bawah yang semi alam. Jadi di kandang bawah itu bisa kena hujan, kena panas. Kalau sini kandang kering, nggak bina kena panas tapi nggak kena hujan. Bagus kan tadi responnya ya. Oke, sekarang kita menuju kandang Rojo Langit dan betina SS. Ini kandang ini semi alam, jadi kena panas kena hujan. Oh, kelewat saya ini betina. Belum tak ganti ininya. Alhamdulillah udah mati, mudah-mudahan habis ai-ai ini. Nih, lihat Mas. Responnya bagus. Ini betina SS, Mas. Betinanya betina SS, harganya kata Umi 80 juta, Mas. Kawin insyaallah udah kawin. Lihat tuh, ngembang bulunya gitu insyaallah kawin. Karena saya sering lihat kalau habis kawin begitu. Jadi kayak orang juga kalau habis kawin gerah kita, Mas. Pasti pengen mandi loh kalau habis kawin. Mudah-mudahan bulan besok tarik tunai, Mas Awal. Amin. Kawan-kawan Kicau Mania yang mau inden anakan Rojo Langit. Rojo Langit prestasinya luar biasa juga ya. Di iya, udah bagus. Ditambah lagi kawan kawin sama betina SS, harganya berapa betinanya? Kata Umi 80 juta. Coba bayangin aja kalau kawan-kawan tidak inden, nyesel nanti. Saatnya sekarang Kicau Mania harus beli trah yang jaminan, trah bagus. Karena apa? Sekarang gantangan kita setiap minggu mau gantang tiket 1 juta up. Setiap minggu pasti ada ya Mas ya, gantangan tinggal pindah sana pindah sini. Beda kayak dulu kita mau lomba besar itu nunggu setahun apa berbulan-bulan lah. Kalau sekarang setiap minggu kita bisa gantang dengan tiket nominal 1 juta up lah pokoknya itu. Pasti ada, setiap minggu pasti ada. Gak tahu di Viking, atau di Allstar, atau di The Acar, atau di Masterpiece, atau di yang lainnya, banyak sekali sekarang. Berarti setiap minggu kita bisa lomba belum dengan tiket mahal. Maka dari itu kawan-kawan, siapkan amunisinya. Produksi mau BF ini jelas, bener-bener jelas. Bukan kaleng-kaleng, dia belinya benar-benar burung prestasi. Dan ini milik dipiara sendiri, prestasinya dipiara mau BF sendiri. Dan betinanya 80 juta SS gitu loh. Kemarin SS jantannya, harganya kawan-kawan bisa lihat di media lah. Dua ekor burung SS dan Minion 2M up. Oke, cukup ya. Kawan-kawan, segera inden masuk ke ininya apa, coba browsing di Facebooknya mau BF, dan nggak tahu itu mungkin YouTube-nya juga ada, Instagram-nya pasti ada, post ini aja apa namanya, browsing dan langsung pesan. Sekian.